Yo guys, di sini Teguh and welcome back to my channel. Jadi, seperti apa yang kita lihat di video sebelumnya, apakah iPhone X layak menjadi pilihan dan digunakan di tahun 2020? Dari awal kemunculannya, iPhone X membawa banyak perubahan signifikan. Banyak fitur yang ditinggalkan dan banyak juga fitur yang ditambahkan atau kecanggihan teknologi yang ditambahkan sehingga membuat iPhone X berbeda dari generasi sebelumnya. So, di video kali ini, gue akan mereview singkat dan berdasarkan pengalaman gue, apa aja sih yang menjadi keunggulan iPhone X sehingga bisa bersaing di pasar smartphone 2020. Let's check it out. Apple meluncurkan iPhone X atau iPhone X pada tahun 2017 sebagai varian anniversary dan sebagai pertanda eksistensi 10 tahun iPhone sejak pertama kali diluncurkan. Dan di dalam waktu bersamaan, Apple juga merilis varian penerus generasi iPhone 7, yaitu iPhone 8 dan iPhone 8 Plus. iPhone X membawa banyak perubahan signifikan. Di antaranya, tidak adanya home button atau touch ID seperti generasi sebelumnya. Dan sekarang, iPhone X memiliki bezel yang jauh lebih tipis. Nah, iPhone X ini memiliki ukuran layar 5,8 inch, yang menurut gua pribadi cukup pek untuk lo pegang satu tangan, karena tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dengan screen to body ratio sebesar 82%, hampir seluruhnya dari iPhone X ini adalah layar dengan resolusi 1125x2436 pixel. Didukung dengan layar OLED yang disebut Apple adalah Super Retina Display yang menghasilkan resolusi Full HD sehingga rasio kontras lebih baik daripada LCD ataupun LED. Dan top notch khas ala iPhone X yang di dalamnya tersemat kamera, sensor, mikrofon dan speaker. Tapi dengan bezel yang lebih tipis di sekelilingnya. Sedangkan dari sisi belakang dilapisi kaca yang membuat iPhone X ini terasa lebih premium. Di sekelilingnya dilapisi stainless steel bezel yang di sebelah kanan memiliki power button dan SIM tray, serta sebelah kiri memiliki volume rocker dan toggle silent mode. Lanjut ya, kalau dari segi biometrik dan security, iPhone X mengusung teknologi Face ID. Apple mengklaim keakuratannya jauh lebih baik daripada Touch ID. Dengan kamera depan yang memiliki depth of field di setiap titiknya, dan algoritma yang kompleks sehingga tidak bisa dikelabui oleh foto sekalipun. Fitur ini gua rasa cukup menjadi andil sebagai salah satu keunggulan dari iPhone X. Ya, walaupun sekarang banyak bermunculan smartphone dengan menggunakan teknologi in-display fingerprint untuk mengakses smartphone-nya. Dan selanjutnya adalah sertifikasi IP67 yang menandakan bahwasannya iPhone X sekarang adalah dust and water resistant. Jadi cukup aman kalau terkena debu ataupun air sekalipun. Ya, tentunya dengan batasan kedalaman 1 meter selama 30 menit. Next, performance-nya. Dilengkapi dengan A11 Bionic chipset, hexa-core 2,4 GHz, dan GPU 3-core, serta RAM 3 GB. Menggunakan smartphone ini untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti texting, social media, ataupun entertaining.
sukses. Bahkan, bermain game berat sekalipun seperti PUBG tidak mengalami lag sekalipun. Tapi yang menjadi concern gue begitu menggunakan iPhone X ini adalah kapasitas baterai dengan daya 2716 mAh. Dalam pemakaian normal sehari-hari, mengecas smartphone ini adalah wajib. Next, kamera. Dengan kamera depan yang memiliki fitur True Depth Sensor 7 MP f2.2 dan pendeteksi warna yang lebih luas serta OIS yang memungkinkan lu untuk mengambil foto selfie lebih akurat dan terdapat efek bokeh. Oke, ini video yang diambil dengan kamera depan iPhone X. Bisa kita lihat, warna terlihat natural dan akurat. Sedangkan, untuk kamera belakangnya dibekali dengan sistem dual kamera, yang kamera utama yang memiliki aperture f1.8 dan f2.4, yang memungkinkan lu untuk mengambil foto atau video dalam kondisi low light sekalipun. Ya, overall my opinion tentang kamera iPhone X ini cocok buat lu yang demen foto atau demen motret dan mengambil video menggunakan smartphone. Dan terakhir, mengapa Apple merubah dari logam menjadi kaca? Karena ini memungkinkan pengguna untuk mengisi daya secara wireless. So, what's the point now? Is it worth it to use iPhone X in 2020? Jawabannya, terserah. Tapi, based on my reviews, iPhone X ini masih layak untuk digunakan di tahun 2020. Dan, secara spek, gua rasa ini bisa mengakomodir kebutuhan lu dalam menggunakan smartphone di keseharian lu, atau sebagai lifestyle. Dan yang paling penting, value for money. So, sekian review singkat dari gue. Hope you guys enjoy, dan semoga ini bermanfaat. Jangan lupa, like video ini kalau lu suka. Dan kalau ada pertanyaan, monggo dituliskan di kolom komentar di bawah. Dukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan share ke teman-teman lo semua. Dan jangan lupa nyalakan bell notifikasinya sehingga lo tidak ketinggalan video selanjutnya. So, until next time, Teguh out.